Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Yo, hello guys, welcome back to Reno BP Channel. Balik lagi di channel gua, dan seperti biasa gua mau unboxing action figure One Piece tentunya. Karena this is my favorite anime. Jadi gua tuh sekarang mau unboxing Silver Highlight. Gua beli ini dari seri Creator X Creator. Ini tampilan yang udah di unboxing. Sejauh ini yang gua tahu figur Silver Highlight yang bagus itu ya dari seri POP dan seri Creator X Creator gitu. Karena yang kalau dari seri lain tuh kayaknya monoton gitu, enggak kayak kalau ini kan dari CXC gitu, ada tampilannya duduk gitu. Beda dari yang lain, dan ini tuh memberikan kesan tersendiri gitu yang wow. Keren nih gayanya, beda nih dari yang lain gitu. Untuk dari detailnya gue usah diraguin. Lihat dong detail kayunya juga, ini benar-benar kayak kayu. Bener kayu batang pohon asli gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri si strukturnya, terus shadingnya. Ini tuh dibuat dengan sedemikian rupa, mirip dengan animenya. Kalian bisa lihat sendirilah, atau kalian mau lihat lebih detailnya lagi. Oke, let's go. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. The lodge by the water still my favorite place, and I could come every year and it wouldn't change. Kita sandingin dengan si Exi Luffy. Ini tuh benar-benar keren banget, guys. Cocok banget lah si guru dan murid ini. Bener kan? Dua-duanya juga detailnya mantep banget karena emang keluaran dari Creator X Creator. Anjay. Samalah gitu maksudnya. Sama-sama dari keluaran itu, dari keluaran si Exi. Jadi kalau misalnya semua si Exi dikumpulin yang versi Sitting Down tuh pasti bakal mantep banget gitu. Selain dari mereka berdua juga pasti ada versi Sitting Down dan yang lainnya. Lu tinggal cari di FJB atau enggak di online shop, kayak gitu-gitulah. We'll have a competition to see who can trap fall. Kalau kalian yang udah main lama action figure, pasti kalian bakal tahu tentang detail, struktur, dan yang kayak gitu-gitunya, shading-shadingnya pasti bakalan tahu lah. Dan menurut gua, si Silver Highlight itu udah harganya, ya, ya gimana ya ngejelasinnya. Pokoknya ketika gua unboxing figur ini, kayak dapat kesenangan sendiri gitu, kayak kenikmatan yang hakiki, guys. Lu juga pasti kolektor-kolektor figur, ketika beli figur yang sesuai sama keinginan hati tuh kayak rasanya tuh kayak damn gitulah. Pokoknya buat kalian yang belum koleksi action figur, ayolah mulai dari sekarang, dari kecil-kecil dulu gitu. Pasti kalian bakal keracunan. Jadi ya segitu aja lah video dari gua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.